sayang. Helen. Om, jangan pergi tinggalin Helen. Helen, Mbak, Mbak, bangun Mbak, Mbak disuruh turun sama Mama. Nggak mau. Makan dulu Mbak. Nggak mau dibilang enggak. Kok jam segini Mbak kan belum makan Mbak? Nggak mau Bi. Udah, bilangin aja ya sama Mama ya. Gara-gara Helen, kenapa sih dia nggak mau ngorbanin kepentingan pribadinya dia buat kepentingan bersama? Susah banget sih. Kenapa? Lagi ada masalah kali Cha di rumah. Ya mungkin aja kayak gitu. Nyokapnya kan marah-marah waktu masalah omnya. Iya, tapi kenapa sih dia nggak ngasih tahu dari jauh-jauh hari? Bisa kan? Kok dia ngasih tahu dari jauh-jauh hari? Kita bisa siap-siap, ya kan? Ya udahlah Cha, lo mau masak doang ya kan? Duh Tasya, bukan cuma lo mau masak aja. Tapi ini buat kesetia kawanan, gak bisa kayak gitu dong. Helen mesti belajar biar gak egois lagi, ngerti? Lo mau ngapain, Cek? Gue mau nelfon. Gila, di reject lagi. Kurang ajar tuh anak, awas lo ya. Perlombaan masak. Lo tau sendiri kan perjuangan kita kayak apa, persiapan kita kayak apa, dan semuanya gagal gara-gara lo gak datang. Len, gimana sih? Ngabarin kek, telepon kek, kalau gak bisa SMS. Len, kita tahu lo lo punya masalah keluarga, ya? Tapi seenggaknya lo bisa kabarin kan? Harapin dia banyak-banyak, udah tau dia lagi banyak masalah. Ya gak segitu juga kali, abis sudah kesabaran gue. Halo anak-anak. Hey, Mam. Tante. Baru pulang ya, Tante? Iya nih, Tante abis belanja. Apaan lagi tuh, Mi? Ini Gucci, Gucci Cina. Mahal loh harganya. Jadi, hati-hati nyenggol. Kalau nyenggol, ganti. Amin. Lihat ini.
bagusnya sih kayak gini ya? Humbalah. Taruh, please, taruh. Karena keluar jendela. Ini perasaan. Keluar jendela. Barang-barang dari Cina tuh murah-murah deh. Dengar ya, jangan diapain. Kalau nyokap gue bilang jadi apa-apain, jangan diapain. Ntar kita habis sama dia. Keluar Helen. Helen. Mama masuk ya. Helen. Sayang kamu marah ya sama mama ya. Helen, kamu harus tahu kenapa mama bersikap seperti itu sama adik mama. Ya, mama minta maaf. Mama udah bohong sama kamu. Mama pernah bilang kalau mama nggak punya adik. Tapi kenyataannya memang Om Vijay itu adik mama. Mama juga nggak tahu kenapa dia bisa balik lagi ke sini. Tapi kamu harus tahu masa lalunya Om Vijay. Om Vijay, waktu kuliah dulu kena narkoba, sayang. Yang kakung saking kecewanya, dia sampai jatuh sakit. Tapi nggak ada yang lebih kecewa dari mama, sayang. Karena mama dulu begitu dekat sama Om Vijay. Sejak dia kena narkoba, dia berubah 180 derajat. Dia nggak pernah pulang. Terus kalau pulang, dia mabuk. 4 tahun, Helen. Itu 4 tahun berlangsung. Yang kakung sampai stres. Jatuh sakit. Sampai meninggal. Sampai meninggal, Helen. Mama luar biasa marahnya sama Om Vijay. Mama luar biasa marahnya. Dan itu nggak cukup sampai di situ, Helen. Om Vijay nggak datang pas pemakaman Eyang. Dia pergi begitu aja menghilang. Sampai kemarin dia muncul setelah 15 tahun yang lalu. Setelah 15 tahun dia pergi, gak ada kabar. Kamu harus tahu perasaan mama gimana. Kamu tahu kan perasaan mama. Gak nyangka kalau ceritanya kayak gitu. Sekarang gue baru ngerti kenapa nyokap gue sebel banget sama dia. Tapi gue bingung, gue sayang banget sama om gue, Cak. Cak, gimana, Cak? Ya udah, kalau gitu untuk sekarang ya gak usah dipikirin lagi, oke? Ya kalau salah satu anggota dari Rainbow nangis, yang lain juga pasti nangis, Len. Jadi kita pasti nggak tega ngeliat nangis-nangisan terus, oke? Iya, Len. Berdiri. Ayo. Sekarang, lo sebutin apapun yang bikin lo seneng. Pasti kita tertip, oke? Mau apa, Len? Len, sekarang lo senang-senang aja dulu, gitu ya. Pokoknya hari ini tuh hari menggila dan hari senang-senang. Yeah. Jadi kita hari ini bakal makan es krim sampai sakit perut. Yeah. Terus udah gitu nonton maraton di bioskop. Yeah. Terus udah gitu window shopping. Yep. Yeah. Nah, terus udah gitu instant miss call-in orang pakai private number. Oke, okay, gimana? Iya deh. Kenapa dari semua barang di rumah gua yang bisa lu pecahin terus lu milih Gucci ini? Dan ini baru dibeli sama nyokap gua. Ya, gua enggak sengaja. Gua sengaja beneran. Terus kita sekarang harus gimana dong?
gini, Mam. Udah gede kok, pada main Spiderman. Mami, lihat ya, Mami dengar. Mami kan capek. Kamu udah lama gak mijitin Mami kan, iya kan? Mending dia ke kamar ngadem, aku mijitin Mami. Tadi Mami dengar apa gitu? Apa-apa, yuk Mami, yuk. Hah? Mami, kok kangen banget sama Mami. Mana nih? Mana bisa gue ngebuang lama-lama? Ntar juga ketahuan sama nyokap gue kalau guci udah pecah. Terus yang pertanyaan pertama pasti gue. Ya udah, bilang aja tuyul yang ngambil gitu. Masa tuyul sih ya? Pasti gue lah yang ditanya. Tuyul lagi. Nyokap gue mana percaya tuyul-tuyulan. Kamu gara-gara lu sih, Ca. Ya udah. Ya itu semuanya salah gue. Yaudah, kebetulan tabungan gue ada dikit-dikit. Tadinya sih mau beli jam tangan. Tapi karena musibah ini, yaudah deh gue ganti. Gimana lagi? Emang lo harus ganti? Ya iya, tadi kan gue bilang apa? Mau diganti kan? Kuping budak kali ya. Aduh, udah. Indra, kan Caca udah bilang mau ganti. Jadi lo gak usah bawel. Udah dah! Terus lo lagi, Ca? Udah tau lo yang mecahin, jadi gak usah nyaut-nyaut gitu dong. Sama Indra ini. Gua cium lo. Hah? Sama Gucci tuh. Terus sekarang gimana nih cara gantinya? Hah? Ya di internet lah, di mana lagi? Coba kita cari. Ini kali ini. Nah, persis kan sama punya nyokap lo? Iya, sumpah sama. Bah. Ada alamat yang jualan nggak? Tuh. Nih, ada nih. Oh, ada yang bisa saya bantu? Misi mas, ada Gucci yang kayak begini nggak? Ada. Ada mas. Hah? Beli satu dong sekarang langsung. Satu? Iya sekarang. Ini Gucci made in China, buatan Itali. Lu bingung kan? Ini Gucci Cina tapi dibikinnya di Itali. Oh, gila. Ini Itali sih. Made in. Ini apa beda, Mas? Terus ada enggak, Mas? Ini beda banget, Mas. Ih, gede itu. Enggak, pokoknya gini deh. Nah, itu Gucci mahal. Nih. Gucci itu Gucci langka. Motif kerajaan Kaisar Cina. Tapi dibikin di Itali, harganya itu mahal. Ya udah mahalnya berapa deh? 50 juta. 50 juta. 50 juta. Jantung gua cenut-cenut apa lagi jantung cenut-cenut gua? Makanya cenut-cenut jantung gua. Kok mahal? Gimana sih lu? Lu pecahin Gucci nyokap gua seharga 50 juta, Ca. Kok mahal banget sih, Mas? Itu enggak mahal. Ada di pasar gelap. Pasar gelap bahasa Inggrisnya black market. Iya, berapa? Kesananya malam-malam. Sekitar 1 per 10 lah. Berapa? 1 per 10, berarti berapa? 5 juta. Enggak apa-apa deh, Mas, saya mau deh. Tapi Mas punya sekarang? Ada kalau mau. Ada. Ya udah. Benar. Bapak lo boleh. Duit dari mana 5 juta? Tahu lu. Punya enggak? Ada enggak? Enggak ada, Mas. Udah yuk, pulang aja. Makasih banyak, Mas. Dari ya. Isi. Makasih ya. Emang enggak dapat 100 ribu, Mas? 100 ribu? Kacang! Jual handphone? Tapi paling aku berapa coba? 1,5 juta. Paling mentok 2 juta. Tapi yang bener aja, masa gue jual handphone gue sih? Udah handphone terakhir gue nih. Gue gak boleh beli handphone lagi sama nyokap gue gara-gara ngilangin mulu. Terus gimana dong? Gimana kalau minjem sama om gue? Hah? Yakin lo? Udah. Jangan nambahin masalah kamu lagi. Ini masalah udah ribet, ya? Ya, tapi itu kan gak ada hubungannya sama masalah gue. Lagi sih kalau enggak mau gimana lagi? Mau minjem sama ortu? Aduh, jangan deh, malah tambah ribet, malah rame. Jadi kita mesti minjem atau minta sama orang gede, tapi asik. Dan itu om gue. Ih, wow. Helen, tapi kalau sama om lu kan? Ya udahlah, itu biar gue aja yang ngurus.